Shalom, selamat sore menjelang malam. Selamat kita berjumpa kembali di Pertama kali kita berjumpa di tempat ini, puji Tuhan. Berkat melimpah bagi keluarga di tempat ini, keluarga Wijaya Kare Sinewe. Saudara, ada ekstra berkat ya, saudara di tempat ini, dan ini adalah family fellowship yang terakhir di tahun ini ya. Banyak sekali berkat, puji Tuhan. Kita merasa penuh kemenangan pada sore malam hari ini karena kita boleh ada lagi di tempat ini. Kita semua boleh bertemu dengan senyum dan muka yang gembira ya, saudara, puji Tuhan. Haleluya. Kita akan mulaikan acara ibadah pada sore hari ini. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kerinduan kita selalu kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. This is my desire. This is my all I have within me.
give you my heart, Lord. I give you my soul, hallelujah. I give for you alone every breath that I take, every moment. Sembah dia sore hari ini. Kerinduan kita sore hari ini, kita boleh ada di tempat ini, kita boleh berusaha dengan keadaan seakan-akan membuat kita tidak mau beribadah. Tetapi kalau kita boleh ada sampai saat ini di tempat ini, beri hati saudara, angkat hati saudara untuk memuji Tuhan. Tuhan Yesus yang kita sembah, dia sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Musim akan selalu berganti, tetapi kasih Tuhan tetap selama-lamanya. Kita sudah rasakan dari dulu sampai sekarang ini. Sore hari ini mari kita mau angkat hati kita, sembah dia saudara. Haleluya, haleluya. Engkau, mari engkau bertahta di atas pujian kami Tuhan. Engkau baik bagi kami, haleluya, haleluya. Lord, I give you my heart. Oh, haleluya, Yesus. This is my desire. Sudah membuka tempat ini untuk kami beribadah kepada-Mu Tuhan. Biar Engkau bekerja sore hari ini Tuhan. Ada mujizat kami pulang sebentar Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami buka hati untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Tapi masih ada teman-teman yang lain dalam perjalanan. Biar Engkau hentak
menyembuhkan mereka Tuhan di tempat ini. Dan sama-sama kami mau bersyukur kepada-Mu karena Engkau baik. Engkau selalu baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami sore hari ini. Biar Engkau beracara dari awal, pertengahan hingga pada tamatnya. Dan kami boleh merasakan berkat-berkat Allah mengalir dalam kehidupan kami. Puji nama-Mu Tuhan, kami buka ibadah ini, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Haleluya. Kita sudah salam-salaman tadi ya. Puji Tuhan. Kita punya sukacita sore hari ini, kita memuji Tuhan. Mari kita nyanyi lagu lama ya. Ada teks, datang ke hadirat Tuhan. Satu hati memuji Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan, Dia perintahkan itu berkat datang. Ya, saudara, saudara aminkan itu ya, saudara-saudara. Karena tidak sia-sia kalau kita datang selalu beribadah kepada Tuhan. Ada persatuan kita memuji dan besarkan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita langi. Oh, betapa indahnya. Bila saudara seiman.
puji Tuhan kita punya ada, kita ada persatuan ya saudara. Kita harus aminkan bahwa kalau kita bersatu dalam memuji Tuhan, ada berkat yang Dia perintahkan bagi kita. Puji Tuhan saudara, kita akan beri kesempatan untuk firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kalau kita boleh ada sampai saat ini Tuhan, ini karena kasih-Mu kami siap untuk dengar firman-Mu Tuhan. Haleluya. Kita katakan sekali Yesus tetap Yesus. Karena Yesus kita boleh ada lagi di tempat ini. Kita ada di tempat ini karena kita mau, kita berusaha untuk kita mau menyenangkan kasih Tuhan. Karena kasih Yesus yang besar dalam kehidupan kita masing-masing. Tidak ada yang bisa menggantikan Yesus di dalam kehidupan kita. Nama Yesus adalah nama Yesus yang ajaib. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru di setiap musim. Yeah.
hanya berharap kepada-Mu Tuhan. Lewat kami dengar firman-Mu. Karena firman-Mu Tuhan itu akan datang dalam setiap hati kami yang menjadi tanah hati yang baik. Supaya pengharapan kami tetap di dalam Engkau Tuhan. Kalau kami sudah katakan sekali Yesus tetap Yesus, ini pengakuan kami Tuhan. Karena kami tidak dapat membalas kasih-Mu Tuhan. Hari demi hari kami telah lewati Tuhan. Sepanjang tahun 2024 hampir berlalu Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini. Kami tetap yakin, kami tetap punya pengharapan bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Karena kami yakin nama-Mu Yesus adalah ajaib. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Engkau Yesus yang ajaib. Kami sembah Engkau. Haleluya Yesus. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kalau hamba-Mu Tuhan itu menjadi saluran berkat bagi kami pada malam hari ini Tuhan. Kami buka hati dengan iman. Tanah hati kami ini Tuhan, tidak ada batu-batu, tidak ada duri-duri, supaya firman-Mu itu boleh datang dalam tanah hati kami yang baik, dan itu akan bertumbuh dan berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.